Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Supatmo dari GKI Gondomono Semarang. Renungan kita hari ini Jumat 18 Oktober tahun 2024 berjudul Bersama Tuhan Pasti Menang, yang didasarkan pada Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, bimbing kami agar mampu menemukan kehendak-Mu di dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, agar kami kuat dalam meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Amin. Yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Wahyu pasal 17 ayat 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Namun anak domba akan mengalahkan mereka, karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Apakah saudara suka melihat film action? Biasanya ada suasana menegangkan dalam konflik dan pertempuran sengit, namun akan melegakan saat film ini berakhir dengan kekalahan kekuatan jahat. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 1-8 juga mengisahkan pertempuran kekuatan-kekuatan besar yang ditokohkan dalam bahasa simbolis. Yang menarik dari kisah ini adalah bahwa jalannya sejarah tidak terlepas dari campur tangan Allah. Sang anak domba mengalahkan semua kekuatan besar yang melawannya, sebab dialah Tuhan atas segala Tuhan, dan Raja atas segala Raja. Ia adalah penguasa yang tak terkalahkan oleh siapapun. Kuasanya yang besar juga memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya yang mengikutinya dengan setia. Bahkan ia pun sanggup memakai orang-orang yang melawannya untuk melaksanakan kehendaknya. Ayat 17. Dalam kehidupan ini, kekuatan-kekuatan jahat sepertinya sering menjadi pemenang. Namun percayalah, pada saatnya Tuhan akan membuatnya tak berdaya. Kejahatan selalu berujung pada kebinasaan. Oleh karenanya, jangan biarkan diri kita terkecoh oleh tawaran manis kekuatan jahat yang sepertinya memberi kesuksesan, kekuasaan, kesenangan, kemenangan, dan kemuliaan. Semua tawaran yang menyenangkan itu hanya bersifat sementara, sebab akan membawa kita pada kebinasaan. Jadi kita tetap menjadi, jika kita tetap menjadi orang-orang pilihan yang setia mengikut Tuhan, maka kemenangan abadi akan dianugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami setia mengikuti-Mu
di jalan kebenaran. Sebab kami yakin bersama Engkau kami pasti menang. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.